kerana beliau mungkin tak dapat melihat ada rakan-rakan yang datang daripada belakang untuk buat supporting play ya, di situ, dan membuat keputusan untuk membuat percubaan ke arah gawang itu. Satu, saya rasa dengan keadaan body position yang tidak begitu baik untuk beliau membuat satu rembatan, itu adalah satu kurang bijak tadi. Kita perhatikan pertembungan ini yang memberikan sepakan percuma kepada Perak. Kurang dari 15 minit tempoh yang tinggal untuk Kedah mencari jaringan penyamaan mereka. Overlapping dari Nazirul, hantaran Nazirul ke tengah. Tampanan pertama kurang kemas dari Ali Safwan. Adib biarkan untuk lontaran ke dalam. Pantas dari Adib mencari Alif. Alif cuba mengatasi Asnawi. Asnawi dipersalahkan sekali lagi untuk sepakan percuma pula buat Perak. Alif Safwan banyak terlibat dalam pergerakan terutamanya di sebelah kiri. Ya, kita lihat momentum pemain-pemain pasukan Perak sendiri ya. Selepas ketinggalan gol pertama tadi, mereka mula bangkit dan apa yang kita nampak masih mereka sudah dapat menyusun permainan dengan lebih baik, Wan, apa yang saya nampak. Mungkin kelebihan bermain di laman sendiri ya, Wan, di depan ribuan puluhan ribu penyokong sendiri ya. Dan ini adalah perlawanan terakhir ya, Wan, nothing nak simpan, nak reserve dah tak ada dah ni. Ini adalah do or die mission dan kita kena habiskan. Dan kalau boleh 90 minit. Alif mudah kali ini untuk Asri. Asri mahu segera meletakkan bola ke dalam kawasan Perak. Ada kesilapan kali ini dari Adib. Ada Safwan, Adib meneruskan larian. Alif cuba masuk ke tengah. Tukar arah serangan ke sebelah kanan kepada Alif Riza. Dia mendapat bantuan di situ oleh Nazirul. Antara dari Nazirul. Ada Safwan berada di sana, tetapi ada Safwan dipersalahkan kerana mengangkat kaki terlalu tinggi. Bagi pasukan Perak pada malam ini berbanding separuh masa pertama tadi, flank back kiri dan kanan pasukan Kedah yang banyak membantu bahagian serangan, tetapi perubahan untuk separuh masa kedua ini dibuat oleh Chan Wee Hong. Mungkin Adib dan Nazirul ni diarahkan untuk pergi buat membantu bahagian serangan dengan lebih kerap. Kedah memerlukan jaringan di minit-minit akhir ketika mereka berdepan dengan Melaka pada saingan suku akhir. Dengan Fidok Ismail pada minit ke-89 yang mengheret perlawanan tersebut ke masa tambahan. Itu yang mereka perlukan ketika ini. Satu lagi jaringan untuk mengikat kedudukan. Berbakat Ashraf. Pemain Perak cuba untuk membentuk disiplin pertahanan di bahagian bawah. Sepakan percuma buat Perak. Pemain Perak hampir-hampir mengelirukan Nasrullah. Kedah memiliki sepakan sudut.
Ya. Tapping mudah daripada Fazrul Daniel tadi ya. Terkena membias salah seorang pemain pasukan ketahanan pasukan Perak tadi. Jadi Fayad Zulkifli dibawa keluar oleh Victor untuk memberikan ruang kepada Hasri Frizan. Kedah dengan sepakan sudut, satu tandukan tinggi melewati palang gol. Jadi tiga penggantian yang dilakukan oleh Victor Andrak. Yang terbaru dengan membawa masuk Hasri Firzan. Pemain yang turut berada membantu skuad belia Kedah pada musim lalu meraih kejuaraan dengan menewaskan Sekolah Sukan Malaysia Pahang 1-0. 6 minit yang tinggal untuk Perak mempertahankan kelebihan dan juga Kedah memburu jaringan penyamaan. Itu tidak termasuk tambahan masa yang akan diberikan oleh Syarizan Solihin. Firdaus tolakan dari Filemon Stanley, berikan sepakan percuma untuk Kedah. Fazrul di tengah, tandukan ke belakang. Kali ini Lukman Hakim. Lukman cuba meneruskan ke Maran, tetapi dia mengambil risiko yang besar sebenarnya. Jika Ashraf berjaya untuk memintas, akan berikan masalah di bahagian pertahanan Kedah. Ya, kita lihat bagaimana Ashraf, Alif, even Izzat Ramli ya, mereka membuat satu defending yang baik di bahagian serangan pasukan Perak itu sendiri, memastikan pemain-pemain pertahanan Kedah tidak mudah melorongkan bola kepada midfield ataupun striker Kedah ya. Dan kita perhatikan jaringan pendahuluan untuk Perak, gol yang kedua dari Ashraf. Beliau dikepung oleh dua pemain, tetapi hantaran ke belakang untuk Izzat, percubaan Izzat diselamatkan Asri, dan tindakan susulan Ashraf memberikan gol yang kedua.